Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Presiden Jokowi saat membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo Gibran. Setelah kajian, Bawaslu memutuskan tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi asas netralitas. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Anies Muhaimin menggugat KPU dan meminta pembatalan hasil pemilu serta diskualifikasi Prabowo Gibran. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi, MK, memanggil 4 menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Menteri-menteri tersebut adalah Sri Mulyani, Keuangan, Tri Risma Harini, Sosial, Zulkifli Hasan, Perdagangan, dan Airlangga Hartarto, Perekonomian. Tim hukum Anies dan Muhaimin ingin mengusut dugaan politisasi bantuan sosial, bansos, pada musim pemilu 2024. Mereka menduga anggaran bansos melonjak signifikan tanpa alasan yang jelas dan digunakan untuk mengarahkan suara ke pasangan calon nomor 02. Selain itu, tim hukum juga menyoroti adanya laporan penggunaan fasilitas negara oleh Menteri Perdagangan untuk berkampanye. Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul menyatakan belum mendapat instruksi dari Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024. Pacul mengaku tidak berminat maju secara pribadi. Dia menegaskan hanya akan mengikuti arahan dari Megawati yang menentukan kandidat untuk Pilkada Jateng. Pacul sebelumnya juga sempat menolak untuk kembali sebagai calon anggota legislatif DPR, namun mengalah setelah mendapat perintah dari Megawati. Ringkasan artikel berita. DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi untuk mengoordinasikan pembangunan di Jakarta dan wilayah sekitarnya, termasuk Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Dewan Kawasan Aglomerasi akan menangani masalah perkotaan bersama seperti kemacetan dan banjir yang saling terkait antara wilayah-wilayah tersebut. Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi akan dipilih langsung oleh Presiden, tidak lagi oleh Wakil Presiden seperti yang diusulkan sebelumnya. Universitas Bina Nusantara, BINUS, mengadakan buka puasa bersama BINUS untuk merayakan Ramadan dan memupuk kebersamaan di kalangan dosen, mahasiswa, dan staf dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Acara ini juga mencakup pembagian paket Ramadan untuk warga sekitar yang membutuhkan dan ceramah motivasi dari tokoh agama, Ustadz KH. Dr. Said Kutub. BINUS berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang mempromosikan keragaman, kebaikan, dan nilai-nilai kebajikan, menjadikan acara buka puasa bersama ini sebagai langkah awal menciptakan komunitas kampus yang inklusif dan beretika. Dalam sidang perselisihan hasil Pilpres di MK, tim hukum paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud meminta pengadilan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma Harini sebagai saksi. Permintaan ini diajukan karena kedua menteri dianggap memiliki peran penting terkait dengan masalah bansos dan kebijakan fiskal yang disengketakan. Ketua MK akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Sidang selanjutnya akan digelar pada 1 April 2024. Tim hukum paslon Anies Muhaimin, Amin, meminta MK memanggil 4 menteri Kabinet Jokowi, yaitu Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto sebagai saksi di persidangan sengketa Pilpres 2024. Kesaksian menteri dinilai penting untuk mengungkap dugaan pelanggaran, seperti lonjakan anggaran bansos, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, dan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Permintaan tersebut didukung oleh tim hukum paslon Ganjar Mahfud, dan akan dipertimbangkan oleh MK dalam rapat permusyawaratan hakim. Indonesia Corruption Watch melaporkan 56 mantan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Nurdin Halid, mantan napi korupsi, berhasil menduduki kursi di DPR RI setelah memperoleh suara terbanyak di Sulawesi Selatan 2. Desi Yusandi, mantan napi korupsi lainnya, terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, menjadi satu-satunya mantan koruptor yang berhasil lolos ke Dewan. Pemerintah diminta memastikan kesiapan moda transportasi publik untuk melayani lonjakan pemudik Lebaran 2024 yang diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. BMKG memprediksi cuaca ekstrim selama mudik, sehingga informasi dan peringatan cuaca harus dipantau secara ketat. Layanan perlindungan publik juga menjadi perhatian penting,
termasuk antisipasi kemacetan di jalan raya, petugas kesehatan, dan keamanan pemukiman yang ditinggalkan pemudik. Tim hukum Anies Muhaimin meminta MK menghadirkan 4 Menteri Kabinet Jokowi sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Menteri tersebut adalah Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto. Permintaan ini didukung oleh kubu Ganjar Mahfud, khususnya untuk pemanggilan Sri Mulyani dan Risma. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran meminta MK untuk mempertimbangkan relevansi dan asas actori incumbit probatio dalam pemanggilan menteri tersebut. Basnas, BPKH, dan TNI AL mengadakan pesantren kilat ekspedisi Ramadan, ekspresi, dengan peserta 500 siswa SMA. Kegiatan berlangsung di kapal perang KRI Semarang 594 dari 28 hingga 30 Maret 2024. Program bertujuan mengedukasi siswa tentang pengelolaan zakat dan menguatkan nilai agama. Peserta akan mendapatkan pengalaman langsung di atas kapal perang dan diperkenalkan dengan kehidupan beragama dan kedisiplinan militer. BPKH mendorong peserta untuk mendaftar haji sejak muda mengingat lama masa tunggu pemberangkatan. DPR RI telah mengesahkan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, menjadi undang-undang dengan dukungan 8 dari 9 fraksi. PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak karena menganggap RUU dibahas tergesa-gesa, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan belum terlihat kekhususan bagi Jakarta. PKS mengusulkan agar Jakarta menjadi kota legislatif, IKN Nusantara menjadi kota eksekutif, dan kota lainnya menjadi kota yudikatif. KPU memberikan jawaban di sidang PHPU Pilpres 2024 di MK terkait pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. KPU mempertanyakan gugatan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang keberatan atas pencalonan Gibran setelah pengumuman hasil penghitungan suara. KPU menyatakan seharusnya keberatan diajukan saat pelaksanaan, yaitu pengundian pasangan calon atau kampanye, namun pemohon tidak mengajukan keberatan.